Hello guys, assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Asriya. And so guys, kali ini aku mau mereaksion video ya, audisi video finalis dari acara X Factor Indonesia. Dan kali ini yang bakal aku reaction adalah finalis Danar Widianto. Dan dia itu punya suara yang gokil parah. Aku udah nonton sebelumnya ya guys. Oke, kita langsung aja yuk guys, dengerin. Oke, sebelumnya bantu support ya guys. Tip. Oh, dia berasal dari Purwokerto. Oke. Dia bawa ini gelas souvenir. Mau laku, tak kasih lah, mana laku lagi? Oh, itu gambar para jomblo. Wow deh. Kalau nyanyi lagu jazz itu pasti keren banget suaranya, gokil cuy. Ya bener-bener kayak gue ngedengerin suara recording gitu sama dia. Oh bener-bener kayak dididik gitu tapi dia cuman main petikan gitar tuh yang sederhana, tapi dia mengeluarkan suara yang gila, epic banget cuy. Cuman modal kayaknya sederhana banget ya petikan-petikannya ya, gak terlalu ini banget banyak apa ini style atau gimana ya, tapi dia pas nyanyi tuh kayak dibikinnya tuh apa ya, benar-benar tuh luar biasa banget, kayak dia lagi konser gitu sama si parah cuy. Dia nyanyi dari dalam hati banget. Liriknya emang keren sih.
pelan tapi asik banget cuy. Benar-benar luar biasa banget suaranya, ditambah lagi stylenya tuh aduh ala-ala yang apa kayak tahun apa 90-an gitu, keren banget, sederhana, kece, stay, benar-benar tuh kayak apa ini orang kayak asik banget, tipe-tipe orang yang asik banget ya diajak ngobrol ataupun diajak bercanda. Banget dengan suaranya. Mantep banget. Lagunya udah fix cocok banget ya sama dia, dia tuh menyukai banget sama aku. Mau tau ya menurut kalian bagaimana? Sama aku aja udah terkesima banget ya, pasti dia lolos nih guys. Ini dia mesti udah bikin panggung sendiri kali guys ya. Ya mampu banget ya membuat juri itu terkesima ya sama aksi panggungnya yang begitu luar biasa banget ya. Dia udah layak masuk ini finalis, ini udah layak bikin ini ya stand sendiri guys. Ya, itu simple tapi gak tau kenapa dia nyanyi tuh enak. Dia layak banget ya, dia kayaknya udah cocok jadi penyanyi emang. Wow, keren dan luar biasa. Oh, emang keren banget.
banget suara si Danar ya. Dia tuh main petikan gitarnya kayak simple banget ya. Ada kan orang itu kan ada main style petikan gitarnya, tapi dia tuh simple, tapi dia mengeluarkan suara yang begitu fantastis. Jadi dia kayak udah suaranya itu yang bikin performance dia itu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, kayak orang lagi nonton suatu apa konser gitu. Ya udah layak jadi penyanyi sih kalau menurut aku ya. Udah pasti, walaupun dia enggak ini ya, enggak lanjut pun pasti dia akan bersinar dengan membuat stand sendiri gitu. Oke guys, gimana menurut kalian? Kok kalian sama kayak aku juga? Silahkan kalian klik like and share. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Sampai jumpa lagi guys. See you, bye.